Assalamualaikum. Ini hasil belanja bibit tanaman ya di Shopee. Jadi beberapa hari yang lalu ini saya order beberapa tanaman. Tapi ini sudah satu paket ya. Jadi dalam satu paket itu ada 5 jenis tanaman ya. Tanamannya ada chocomin, apple mint, ada thyme dan oregano ya. Satu lagi spearmint. Nah, tapi sama saya spearmintnya minta diganti sama petersili ya. Sama orang tokonya boleh ya. Nah, jadi ini kemarin baru datang. Saya udah buka tadi ya dari kotaknya. Jadi tanamannya lumayan aman ya, dikasih media tanamnya itu kokopit ya teman-teman ya, kokopit. Nah, ini oreganonya ini kondisi setelah 4 hari ya di perjalanan, karena memang ini dari batu ya, dari Batu Malang sampai ke Pekanbaru ya, cukup jauh. Nah, ini si chocomin, dia layu ya, chocominnya terlihat layu. Nah, ini harga satu paket begini jadinya jauh lebih murah ya ketimbang kita beli satu-satu item ya. Tapi bisa juga sih milih minta ganti ini itu ya. Oh ya, kita karena ini perjalanan melalui udara ya, kita itu saya juga beli ini apa namanya, surat karantinanya. Jadi ini nanti kita dikasih semacam pas gitu dari Balai Besar Karantina ya. Nah, jadi untuk tanaman yang harus melewati pesawat itu harus ada lulus karantinanya seperti ini ya. Nah, ini harganya 8.000 ya. Nanti link tokonya nanti saya kasih ya. Oke, ini chocominnya ya. Ini harus dikasih perawatan ekstra nih untuk si chocomin. Ini time-nya masih lumayan segar ya teman-teman ya. Nah, saya senang untuk mengkoleksi herb ini ya, karena memang untuk herb dalam kondisi basah ataupun kering dia bisa berguna ya, seperti herbal lainnya juga ya. Dan herb ini harganya yang udah kering itu sangat mahal ya di pasaran. Nah, kalau yang ini peppermint, di masing-masing kertasnya ini juga udah ditulis ya. Oke, ini time, ini peppermint ya. Aduh, baru pertama kali lihat peppermint ya teman-teman ya. Daunnya ini sedikit menguning karena memang lama di perjalanan. Ada yang jatuh daunnya satu ya. Ini daunnya satu, ada yang jatuh. Coba kita remas-remas. Aduh, aromanya enak banget nih teman-teman ya. Aroma si peppermint. Nah, kalau yang ini parsley ya. Parsley di sini ada, di Pekanbaru ada, tapi nggak ada yang dengan akaran gini ya. Di supermarket itu bisa kita cari parsley ini ya. Biasanya untuk garnish, kalau saya untuk garnish cantik ya, dia keriting-keriting begini. Alhamdulillah akhirnya punya si parsley ini ya, kemudian hidup. Nah, ini dikasih free bonus dari tokonya. Ini apa? Ini adalah apa namanya ya? Di sini nggak disebutin stevia ya, ini stevia, ini
Ini stevia atau bener nggak ya? Tuh teman-teman bisa komen di bawah ya, ini tanaman apa. Tapi kalau menurut saya ini stevia, bisa dicoba coba rasa sih ya, kalau kita mau tahu ini stevia atau enggak. Nanti saya cuci, saya mau coba cobain bener nggak stevia ya. Semuanya itu dikasih media kokopit ya. Jadi kalau untuk pengiriman dia jadi lebih ringan ya dibandingkan dengan media tanah. Jadi tanaman di dalamnya cukup oke ya, packingnya juga bagus, harganya juga murah, cuma 50.000 satu paketan begini, dapat free juga lagi ya. Bisa itu apa? Bisa minta tukar juga. Kemarin spearmint diganti dengan petersili ya. Jadi senangnya tambah banyak koleksi tanaman herbal kita ya. Nanti siap dieksekusi, nanti kita diamkan dulu biar dia nggak stres ya. Apalagi si cokomin ini yang agak layu, tapi kalau untuk min begini ya teman-teman ya, dia itu cepat sih pemulihannya. Jadi ketika udah dipindahin ke tanah, ini udah oke lagi dia, seger lagi ya. Jadi untuk teman-teman nggak perlu takut kalau mau menanam tanaman herbal atau herb begini ya. Nggak ada, bisa beli online ya. Kalau saya belinya di Shopee ya. Harganya juga murah, nggak mahal ya kan. Nanti kita akan update informasi mengenai perkembangan si tanaman-tanaman ini ya. Apakah dia akan tumbuh subur di sini atau tidak? Nanti saya akan update. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini ya. Tanpa teman-teman ya channel ini gak ada apa-apanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya informasi yang saya sajikan di channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehatkan Indonesia dengan selalu konsumsi ramuan-ramuan herbal.